Halo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ya di channel Hidra Anluktul, teman-teman. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Anluktul, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe-nya, biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula semuanya. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan nge-share kembali ya mengenai update-nya TFT Unlock ya, yang kini rilis update kembali di versi 4.5.0.0 ya. Dan password installnya ini seperti biasa guys ya. Buat teman-teman semua mohon disimak video ini dari awal sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya untuk logs update kali ini ya yang ditambahkan ya. Ada penambahan untuk Samsung, ada pembaruan juga untuk Oppo ya. Ada juga penambahan di sini untuk perangkat yang berchipset Qualcomm ya guys ya. Untuk permasalahan kitchen ya, kitchen file. Untuk permasalahan DX apa ya, permasalahan file kitchen untuk membaca dan menulis ya, membaca dan menulis file QGN ya. Oke, di sini setelah kita install, langsung saja kita jalankan guys ya. Di sini tanpa berbasa-basi, tanpa babi bu lagi, langsung to the point saja ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya, konsol saya ini jelas versinya guys ya, 4.5 ya. Oke, buat teman-teman semua mohon koneksikan internetnya jika ingin menjalankan alat ini ya. Ya, sekarang alatnya sudah terbuka guys ya. Alat ini bisa teman gunakan secara cuma-cuma ya, tinggal comot saja guys, tinggal comot saja mak jeblus gitu ya. Ya, di sini untuk log dan keterangan log dan keterangan versinya bisa teman-teman ya, yang saya beri tanda panah merah ya paling atas ya, jelas versinya guys ya. Rilis versi 4.5 2024 ya. Dan untuk keterangan di log ini ada Qualcomm ya, untuk penambahan fitur di sini ya, bisa teman-teman lihat di tab DX ya, read kitchen ataupun write kitchen ya, membaca dan menulis file QGN ya. File kitchen ini bisa teman-teman gunakan jika ada permasalahan bagian jaringan ya, untuk di perangkat yang berchipset Qualcomm guys ya. Ini juga ada ADB ya, ADB unlock gig mode ya. Oke, sekarang di sini dia ada penambahan di Samsung guys ya. Kita cek untuk di Samsung ini ya. Di sini ada penambahan preloader 2024 guys ya, untuk keamanan terbaru. Ada penambahan keamanan terbaru di preloader versi 2024 guys ya. Dan di sini juga ada ada perbaikan untuk di pencarian tipe model ya, dan sebelumnya memang ada sedikit ngebug guys ya untuk pencarian tipe model di Samsung ini ya, agak sedikit ngebug, dia ngeror gitu ya, kadang nge-freeze ya kalau ketika kita mencari tipe model di Samsung ini ya. Sekarang sudah enak ya mencarinya. Dan di Samsung ini, di sini bisa teman-teman lihat yang saya beri tanda panah merah itu ada penambahan preloader guys ya, preloader 2024 untuk keamanan terbaru FRP Samsung ya. Dan untuk di tab sebelah ini, di tab sebelah-sebelahnya sepertinya masih seperti biasa guys ya, belum ada penambahan ya. Yeah.
di sini hanya ada ditambahkan untuk preloader 2024 untuk keamanan terbaru, guys. Oke, sekarang di sini kita cek ya. Di sini di update kali ini katanya ada penambahan ataupun pembaruan untuk di area test point ya. Ada penambahan di area test point ya, maupun itu test point perangkat yang berchipset MediaTek ataupun Qualcomm, guys ya. Di sini bisa teman-teman lihat tipe model yang sudah dirilis untuk test pointnya ya. Di sini juga ada Poco X3 Pro ya, Poco X3 Pro EDL point ya, bisa teman-teman lihat. Di sini juga sudah dirilis, guys ya, untuk test point Poco X3 Pro ya. Luar biasa ini. Alat ini sudah all in one, guys ya. Teman-teman, untuk metode test pointnya itu ya, untuk mencari skema test pointnya teman-teman tidak perlu lagi searching di Google ya, dia alat ini sudah disediakan, guys ya. Dia lebih mempermudah user pengguna alat ini ya, agar tidak terlalu sibuk untuk searching di Google ya. Sudah all in one, guys, dipermudah sudah untuk penggunaannya ya. Untuk operator-operator pun alat ini luar biasa juga ya, lumayan lah dibilang, guys ya. Namun enggak ini ya, tidak mendukung untuk keseluruhan perangkat ya. Yang pastinya jika terkena keamanan terbaru yaitu new security ya, ya sudah pasti mental, guys ya. Semoga saja alat ini bermanfaat dia buat teman-teman semua. Saya Eri Kata, see you next time.